Memasuki musim hujan, BPBD Sarolangun mengingatkan pada warga yang berada di bantaran aliran sungai untuk mewaspadai apabila sewaktu-waktu akan terjadi banjir. Berdasarkan rilis BMKG, musim hujan dengan cuaca ekstrim akan terjadi pada akhir November hingga Desember 2021. Potensi bencana yang setiap tahun rutin terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun, diantaranya bencana banjir dan longsor. Banjir akan dihantui dikala hujan terus mengguyur wilayah ulu Sungai Batang Tembesi dan disertai dengan musim longsor yang terjadi di wilayah perbukitan di Kecamatan Batang Asai. Solahuddin Nopri, Kadis BPBD Sarolangun menjelaskan bahwa surat peringatan dini pemerintah Provinsi Jambi yang mengingatkan berdasarkan rilis BMKG Jambi, cuaca ekstrim akan terjadi di akhir November hingga Desember 2021. Puncak itu di bulan Oktober sampai Februari jam 3. Biasanya untuk Jambi puncaknya di bulan November Desember. Kemarin kita sudah dapat surat dari Bapak Gubernur untuk kewaspadaan dini ya, mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai. Selain itu, Nopri menghimbau kepada semua warga Sarolangun yang berada di bantaran aliran sungai dan di wilayah perbukitan Kecamatan Batang Asai agar waspada. Sewaktu-waktu bisa saja terjadi musibah banjir dan longsor karena potensi hujan dan angin kencang saat ini sedang berlangsung. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.